ada suara teman-teman dari sini. Sebentar teman-teman. Ada suara kayak geraman loh. Assalamualaikum. Suara apa itu ya? Wow. Sebentar teman-teman, kayaknya aku harus mundur dulu deh. Gila. Ada suara geraman, sumpah ada suara geraman. Eh. Nah, seperti ini lokasinya ya. Bentar ya, teman-teman. Lokasinya cukup luas sih. Katanya di sini pasar setan, teman-teman, seperti apa? Mari kita buktikan bersama-sama ya. Selamat malam. Dan di sini aku benar-benar sendiri ya teman-teman. Ada suara. Assalamualaikum. Ini benar-benar outdoor teman-teman. Yang jaga sini sering terjadi penampakan pocong teman-teman. Assalamualaikum. Dan nanti di tengah-tengah video aku akan ada asap ya. Aku nggak ngerokok loh ini. Ada asap ya. Assalamualaikum. Di tengah-tengah video ini aku akan membuktikan dengan cara membakar terasi ya teman-teman. Wow. Belum ngerasain apapun sih aku di sini. Sumpah luas banget ini lokasi teman-teman. Oh. Sejauh ini aku belum merasakan apapun ya teman-teman. Gak tahu nanti setelah aku bakar terasi fenomena apa yang bakal terjadi. Oke. Assalamualaikum. Mbok. Wih. Di sini ada jalan, teman-teman. Aku coba masuk ke dalam sini ya. Oke. Aku lihat sekelebat teman-teman. Wow. Assalamualaikum. Selamat malam. Wih, sumpah. Banyak pohon-pohon pisang loh. Au.
banyak pohon-pohon pisang, dan mitos pohon-pohon pisang itu katanya sering ditungguin sosok-sosok ya, sosok-sosok pocong, teman-teman. Nggak tahu bener apa enggak, katanya sih. Wih, udah bau tuh, bau apa ya, bau wangi banget ini. Assalamualaikum. Wow, banyak pohon-pohon pisang, teman-teman. Oke, langsung aja. Aku bakar terasi di sini ya kayaknya ya. Oke. Sebentar, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Aku udah nyiapin terasi ya. Aku bakar di sini coba ya. Ntar nyari itu korek. Korek, gimana korek? Oh ini. Oke, coba aku bakar ya di sini. Buat pocong, genderuwo, kuntilanak, apapun kalian, aku undang kalian untuk datang ke sini ya. Wih, aromanya udah mulai tercium, saudara-saudara. Aroma terasi. Ini aku sil-sil ya, teman-teman. Buat pocong, kunti, genderuwo, apapun kalian, aku undang kalian untuk hadir. Ini aku turutin komenan dari teman-teman yang nyaranin aku buat bakar terasi ya. Ini video nggak jelas. Oke, udah kebakar ya, teman-teman. Udah mulai kebakar ya, aku taruh sini ya. Pocong. Wih, aku udah mulai merinding, teman-teman. Udah mulai sumuk banget ini. Sebentar ya. Di dalam ini ada lokasi apa sih? Ini ada akses, teman-teman. Coba aku masuk ya. Pasar setan, katanya. Eh, kalian kalau mau hadir, coba langsung di depan kameraku ya. Jangan sekelebatan aja ya. Aku lihat sesuatu, teman-teman. Hey, assalamualaikum. Wow. Udah mulai keringetan banget aku, teman-teman. Sumpah. Ini lokasi banyak semak belukarnya, teman-teman. Dan yang aku takutin di lokasi ini tuh sebenarnya ular ya. Wow. Oke, aku kembali ke terasiku itu ya.
Sorry ya teman-teman, aku shot ke bawah. Ini alat-alatku ya. Aku coba kembali bakar terasinya lagi ya teman-teman. Buat pocong kunti genderuwo, aku undang kalian buat hadir di sini. Katanya bakar-bakar terasi itu bakal terjadi sesuatu ya, katanya sih. Ada suara teman-teman di belakangku, ada suara. Assalamualaikum. Sumpah teman-teman, sebentar teman-teman, aku ambil tasku dulu. Assalamualaikum. Mbok-mbok, kayaknya aku dikepung nih, Grek. Kalian udah pada hadir ya? Bodo amat aku. Aku lanjut ke... sebentar teman-teman, korekku ketinggalan, Rek. Assalamualaikum. Selamat malam. Kayak ada putih-putih, Rek. Halo aku. Hei. Mulai halu aku teman-teman. Buset. Aku lanjut ke bangunan berikutnya ya teman-teman. Sumpah wis merinding pol aku, Rek. Assalamualaikum. Wow. Ini bisa dikatakan hutan ya teman-teman. Karena apa? Banyak banget pohon-pohon yang udah pada tinggi-tinggi. Dan sejarah dari lokasi ini tuh katanya dulunya itu sempat dipakai buat pondok pesantren ya teman-teman. Udah lama terbengkalai. Assalamualaikum. Mbok. Sarang kuntilanak ini. Hei. Vlog outdoor itu benar-benar gimana ya? Benar-benar menguras tenaga, teman-teman. Nah, katanya sering ada pocong menampakkan diri di sebelah sini ya, teman-teman. Katanya ya. Tapi sejauh ini aku cuman ngerasain keringetan aja sama
lihat sekelebat-sekelebat aja dari sebelah sana tadi waktu aku bakar terasi. Oke, aku lanjut ke bangunan berikutnya ya. Wow, di sana ada apa itu? Ada kayak kolam, teman-teman. Ini nggak bisa masuk ya, aksesnya tinggi-tinggi nih. Aku siul-siul ya, teman-teman. Mbok. Gila nih rek, pohonnya rek. Ada bau bangke, teman-teman. Assalamualaikum. Wait. Ada bau bangke di sebelah sini. Buset. Kalian kalau mau hadir, hadir sini silakan. Jangan cuman sekelebatan, bau-bau. Karena aku gak bakal lari ya. Oke. Assalamualaikum. Wow. Pohon-pohonnya loh. Ini benar-benar kayak hutan, teman-teman. Udah nggak kayak lagi ya, benar-benar hutan ini, teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam buat penghuni yang ada di sini. Kalau kalian benar-benar ada, kasih aku interaksi apapun ya. Buset, pohonnya. Aku dari tadi salah fokus sama pohon-pohonnya ini loh. Ada suara, teman-teman. Ada suara kayak gamelan. Gak tahu ya. Di sini aku nggak ngerokok, nggak apa. Tapi banyak asap loh. Gak masuk ya ke frame kamera ya. Assalamualaikum. Aku keringetan saat cakung-cakung, rek. Ini ada kotoran hewan. Kotoran apakah ini? Kayaknya kotoran kambing, teman-teman. Oke, di sini ada. Ada apa ini ya? Kandang ayam, teman-teman. Oke, ada suara. Ada suara, teman-teman. Ada suara, teman-teman, dari sini. Sebentar, teman-teman. Ada suara kayak geraman, loh. Assalamualaikum. Apa itu ya? Wow. Sebentar, teman-teman, kayaknya aku harus mundur dulu deh. Gila. Ada suara geraman, sumpah ada suara geraman. Hei. Teman-teman, aku kesini bener-bener gak ada temen sama sekali ya. Yang jaga tempat ini ada di ujung sana loh, teman-teman. Sumpah, di belakang ada suara geraman, teman-teman. Suara geraman, teman-teman.
aku kayaknya mundur deh. Sorry ya teman-teman kalau video ini nggak jelas. Ini aku close.